Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita tercinta WD Motovlog. Hari ini hari Minggu ya. Karena baunya kesiangan jadi gak sunwori, tapi hari ini nyore bareng motovlogger kondang Sony Mahardika. Uangnya nanti ya, uang hilang ya semua. Orangnya pakai Scoopy, ini bentukannya dari belakang kayak gini. Ini lagi di jalan nanti aku radong. Intinya ini jalan menuju ke Kulon Progo ya. Kira nanti ya. Mepet. Kameranya mentok bajinya. Ini aku gak tahu jalan arah mana. Yang jelas ini jalan mau ke Kulon Progo, cuk. Aku cuma ngikut aja, aku gak paham jalan sini. Nah, ini lewat kali Progo perbatasan ya, ini seberang kali sudah sampai Kulon Progo. Yopo yang jangan. Wish. Daerah Kulon Progo ini masih asri ya tempatnya, masih adem. Jalannya juga naik turun, belok-belok, keluar-keluar. Pecinta cornering tertawa melihat ini. Jalannya asik cuy. Ngopo mandeki. Ana ndi, cuk? Ya ya. Sike wae kok aku ora ngerti dalane. Ya ya.
Oke, jadi di daerah Kulon Progo ini banyak sekali wisata-wisata ya. Wisata-wisata baru yang sudah viral. Dan ini jalannya naik-naik banget, semoga aja nanti pulangnya remnya aman. Ini kopi Ampirono. Semoga aja remnya aman ya, karena Vario ini termasuk kategori rem Senin Kamis. Aduh. Wah, parah, cok. Jadi jalannya itu nanjak sambil belok terus belok lagi. Kemungkinan kalau motornya nggak sehat nggak bisa ya naik sini. Jadi harus benar-benar sehat. Untung tadi sebelum kesini tak servis dulu. Jadi alhamdulillah bisa naik. Walaupun nanti turunnya nggak tahu ya. Wih. Ini dulu pernah lewat sini aku pakai Honda C70. Alhamdulillah kuat. Tapi yang lain pakai motor metik-metik itu pada gak kuat. Ini udaranya udah mulai dingin banget. Aku nggak pakai jaket, wah cilak lali aku. Cuk.
Wih, serem coy, di sini coy. Untung motorku dulu kuat loh naik sini. Honda C70. Aduh. Oke bro, sampai di sini dulu vlognya karena baterai kamera aku udah mau habis. Jadi sampai sini dulu, nanti lanjutannya bisa ditonton di channelnya Sony Mahardika. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.